Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Berjumpa kita sekali lagi dalam Sunnah Ramadan Emas Anwar. Tajuk yang ingin kami kongsikan pada hari ini ialah pembaziran amalan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal mubazzarina kanu ikhwana asyayatina wa kana asyayatanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, membelanjakan harta kepada jalan yang menyalahi syarak itu ialah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat kufur kepada Tuhannya. Janganlah kita mencacatkan bulan Ramadan ini dengan melakukan pembaziran. Belanjalah secara bersederhana dan berhemah. InsyaAllah Allah akan menambahkan lagi rezeki kita pada masa-masa yang akan datang. Sekian saja dulu daripada saya untuk Sunnah Ramadan pada kali ini. InsyaAllah ada kesempatan lain kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.